Dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat bersama Forum CSR Kontraktor TCM Bek, beserta jajaran Muspida Kecamatan Melak, Organisasi Pemuda Pancasila dan Pelajar, melakukan gerakan bersih sungai di Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Jumat 3 Agustus 2019. Kegiatan diawali dengan seremoni yang ditandai dengan penyerahan alat bersih dan tempat sampah. Kegiatan dimulai dari halaman pasar olah bebaya hingga bantaran Sungai Mahakam. Kegiatan ini merupakan inisiatif Forum CSR Kontraktor TCM Bek bersama Dinas Lingkungan Hidup Kutai Barat sebagai bentuk edukasi. Kita juga ada forum komunitas peduli sungai, jadi kita mengedukasi lah, mulai dari ini, ya, tapi kita nanti secara berkala juga yang kita akan lakukan di mana tempat, bukan hanya di Melak, bukan hanya di Sungai Mahakam di Melak, tapi juga bisa jadi di tempat-tempat lain. Dalam kesempatan ini, Sekretaris Daerah Kutai Barat, Yakob Tulur, turut hadir dan terjun langsung untuk ikut membersihkan. Kegiatan bersih sungai ini juga sekaligus memperingati Hari Sungai dan Clean Up Day. Maka diharapkan kegiatan ini terus berkesinambungan. Bagaimana Pak? Ya, saya pikir ini kan sesuatu kreativitas yang baik dan perlu disupport oleh masyarakat seluruhnya. Karena sungai ini ada milik bersama, milik kita semua. Terus itu jangan sampai kegiatan ini hanya tanggung jawab para pihak tertentu, ya, teman-teman dari TCM Bek atau pemerintah. Nah, masyarakat juga hidup dari sungai. Nah, kita bayangkan kita tidak ada hidup tanpa air. Nah, untuk itu air itu sangat penting. Sebab itu kita bersyukur teman-teman dari TCM Bek dan teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Camat dan masyarakat dan anak pelajar ini tergerak hatinya memulai bersihkan sungai. Harapan kita berkesinambungan, tapi bukan hanya dari teman-teman dari TCM Bek, Pemuda Pancasila dan pelajar dan lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Barat, tapi masyarakat juga begitu. Artinya urusan kebersihan kan harus terus-menerus setiap hari begitu, dari lingkungan sendiri sampai lingkungan masyarakat dan sampai lingkungan luar masyarakat. Tim Liputan Diskominfo Kutai Barat.